Assalamualaikum dan hai anda bersama saya Ari Ismail dan hari ini bersama saya ada Honor 8 Pro iaitu peranti yang memfokuskan kepada penggunaan berkuasa seperti kegunaan untuk permainan. Ia menawarkan spesifikasi setara flagship seperti kehadiran skrin 5.7 inci pada resolusi Quad HD, chip HiSilicon Kirin 960, memori 6GB RAM dan bateri berkapasiti 4000 mAh. Ia juga menawarkan sokongan dual kamera seumpama Huawei P10 dengan penawaran sensor RGB dan black and white namun tidak hadir dengan pengesahan daripada Leica. Peranti ini sebenarnya ialah Honor V9 untuk pasaran China, jadi rekaannya sedikit berlainan berbanding Honor 8 sebelum ini. Binaan di bahagian belakang diperbuat daripada logam berbanding kaca dengan menampilkan garisan antena di bahagian hujung peranti. Ia membawakan pengimbas sap jari di bahagian belakang dengan memberi tindak balas yang pantas untuk menyahkunci peranti. Bercakap mengenai sambungan, ia membawakan USB-C dan earphone jack di bahagian bawah namun hanya mendatangkan pembesar suara berasaskan mono di bahagian ini. Menariknya, ia turut dilengkapi dengan IR blaster di bahagian atas bagi kebolehan untuk menjadikan peranti ini sebagai alat kawalan jauh untuk mengawal perkakasan elektrik anda. Ia juga menyokong dual SIM dengan binaan hybrid yang mana membolehkan slot SIM kedua untuk digunakan sebagai slot microSD. Bergerak ke bahagian hadapan, ia membawakan paparan LTPS IPS LCD pada saiz 5.7 inci Quad HD yang cukup memberikan warna yang sangat terang berbanding IPS LCD biasa. Ia memberikan viewing angle yang baik dan kualiti paparan yang tajam yang mana hampir setanding dengan paparan berasaskan AMOLED. Honor 8 Pro telah dijana dengan antara muka EMUI 5.1 yang dibina berasaskan Android 7.0 Nougat dengan penampilan yang kemas dan ceria. Antaramuka ini menawarkan sejumlah fungsi menarik seperti knuckle gestures dan one-handed mode untuk memudahkan pengawalan peranti melalui satu tangan. Ia juga membenarkan pengguna memilih tema, mengaktifkan fungsi app drawer pada home screen dan membuat swap butang navigasi. Sebagai peranti yang memfokuskan kepada penggunaan berkuasa, ia menawarkan chip yang cukup pantas melalui penggunaan chip Kirin 960 bersama memori 6GB RAM. Membuka dan membuat pertukaran aplikasi terasa sangat lancar, apatah lagi ketika memainkan permainan. Ia mampu memberikan bacaan frame rate yang tinggi dan konsisten ketika memainkan sejumlah permainan terkini. Saya cukup kagum dengan kualiti pengabaran dual kamera 12MP pada peranti ini yang mana memberikan hasil yang terang bersama warna yang sangat menyelah. Ia juga sering memberikan keperincian image yang tajam selain menghasilkan kualiti image yang cukup baik walaupun digunakan pada waktu malam. Dengan kegunaan dual kamera, ia juga mampu menghasilkan penggambaran portrait yang mana mampu menghasilkan kesan bokeh yang cukup kemas. Kualiti penggambaran selfie 8MP-nya juga memberikan hasil yang sangat memuaskan melalui pencahayaan yang terang bersama keperincian selfie yang tajam. Dari segi rakaman video, ia memberikan kualiti rakaman yang sangat baik dengan pengeluaran audio berasaskan stereo bersama sokongan EIS untuk mengurangkan gegaran ketika melakukan rakaman. Dari segi baterinya pula, Honor 8 Pro mampu memberikan bacaan skrin on time sekitar 8 jam untuk penggunaan sepanjang hari atau 2 hari dengan penggunaan skrin sekitar 4 jam. Ia juga menawarkan fungsi pengecasan pantas Huawei Quick Charge yang mana mengambil masa sekitar 2 jam 3 minit untuk mengecas penuh bateri berkapasiti 4000 mAh ini. Bagi saya, Honor 8 Pro ini cukup berkuasa bukan hanya sekadar prestasi tetapi atas penawarannya yang sangat seimbang. Dengan harga RM1,799, ia menawarkan paparan yang terang, prestasi yang lancar, kamera yang menawan bersama jangka hayat bateri yang sangat lama untuk kegunaan harian anda. Tidak kiralah anda seorang yang penggemar permainan mudah alih atau sekadar pengguna casual, peranti ini tidak akan mengecewakan anda. Jadi sekian sahaja daripada saya Ari Ismail untuk ulasan Honor 8 Pro pada kali ini. Sehingga kita berjumpa lagi di lain hari dan di lain waktu. Sekian, terima kasih.